Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my lovely student. How are you today? Fine? Good. Alhamdulillah. We meet again in MIT Nurul Iman 2 YouTube channel with me, Miss Vika. Today, we will learn Vicky, chapter 3, part 1. Okay, are you ready? Let's start our class with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hai teman-teman kelas 1 Mekah dan 1 Madinah. Miss Vika berharap teman-teman dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman tahu bahwa belajar itu memang tidak mudah, tapi teman-teman akan merasakan manfaatnya kelak. Selamat belajar teman-teman semua. Tetap semangat. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah berkata bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam. Kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari kesempurnaan nikmat yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, karena merupakan awal dari hidup sehat. Kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Ketika kita menjaga kebersihan, artinya kita menjaga nilai-nilai keimanan. Albi senang hidup bersih. Nadira juga senang hidup bersih. Semua orang senang hidup bersih. Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kepada orang-orang yang bersih. Bersih itu indah. Kebersihan sebagian dari iman. Kita harus selalu menjaga kebersihan. Kebersihan badan dengan cara mandi. Kebersihan pakaian dengan cara dicuci dan disetrika. Kemudian kebersihan rumah, kebersihan halaman rumah, juga kebersihan lingkungan. Banyak hal yang bisa teman-teman lakukan untuk menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan bisa dilakukan dengan mandi dan berwudu. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, merapikan tempat tidur, menyapu, dan mengepel lantai. Siapa teman-teman kelas 1 yang sudah bisa merapikan tempat tidurnya sendiri? Iya, Masya Allah, hebat luar biasa. Siapa teman-teman yang suka membantu bunda menyapu halaman? Iya, hebat, Masya Allah. Dibantu ya bundanya membersihkan rumah. Kita harus menjaga kesucian. Menjaga kesucian artinya bersuci, suci badan dan pakaian. Dari hadas besar maupun dari hadas kecil, menjaga kesucian bisa dilakukan dengan mandi dan berwudu, badan menjadi bersih dan sehat. Arti dari hadas adalah keadaan tidak suci. Nah, hadas dibagi menjadi dua ya teman-teman. Ada hadas kecil dan ada hadas besar. Hadas kecil contohnya ketika teman-teman buang air kecil, buang air besar, itu berarti sedang berhadas kecil. Cara membersihkannya adalah dengan cara berwudu. Baru teman-teman bisa sholat dan membaca Al-Quran. Hadas besar contohnya adalah ketika bunda sedang haid. Tandanya bunda sedang berhadas besar. Cara membersihkannya adalah bunda harus mandi wajib lalu berwudu. Baru bisa sholat dan membaca Al-Quran. Teman-teman pernah mendengar kata bersuci? Bersuci disebut juga dengan toharoh. Bersuci dari hadas dan najis. Tadi kita sudah mempelajari bahwa hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh sholat, memegang dan membaca Al-Quran. Contoh hadas tadi ya teman-teman, seperti ketika buang air besar, buang air kecil, atau buang angin. Sedangkan najis adalah kotoran. Kalau badan terkena najis, kita tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat,
memegang dan membaca Al-Quran. Contoh najis itu adalah kotoran manusia. Ketika kita terkena kotoran, artinya kita harus toharoh. Apa itu toharoh? Toharoh itu membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala kotoran, najis, dan hadas yang melekat. Membersihkan najis dengan membuang najis yang menempel, kemudian mencuci yang terkena najis. Mencucinya sampai benar-benar bersih ya. Kemudian membersihkan hadas dengan cara berwudu dan mandi wajib. Mandi wajib dikhususkan untuk membersihkan hadas besar seperti bunda setelah haid. Teman-teman masih ingat apa itu najis? Najis adalah kotoran. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam najis. Yang pertama, najis ringan atau najis mukhaffafah. Coba teman-teman ulangi, apa najis ringan? Ya, najis ringan itu najis mukhaffafah. Yang kedua, najis sedang atau najis mutawasithah. Nah, yang ketiga, najis berat atau najis mughalazah. Teman-teman, diingat ya, jangan sampai lupa. Coba diulang lagi, najis berat apa? Iya benar, najis mughalazah. Berikutnya kita akan belajar contoh najis dan cara membersihkannya. Nah, contoh dari najis ringan atau najis mukhaffafah adalah air seni bayi laki-laki yang masih menyusu air susu ibu dan belum makan apa-apa. Jadi teman-teman yang punya adik bayi laki-laki kemudian pipis, itu berarti contoh dari najis ringan atau najis mukhaffafah. Cara membersihkannya, teman-teman cukup memercikkan air. Lanjut ke contoh najis sedang atau mutawasithah. Contoh najisnya itu ada nanah, darah, kotoran hewan, juga muntah. Apabila teman-teman terkena najis sedang, bersihkan dengan air yang suci dan mensucikan sampai hilang najisnya, yaitu warnanya dan baunya. Selanjutnya yang ketiga, contoh najis berat atau najis mughalazah adalah air liur anjing. Cara membersihkannya dengan air yang suci, mensucikan sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci mensucikan sampai benar-benar bersih. Jadi apabila teman-teman terkena najis berat seperti air liur anjing, hal yang pertama dilakukan adalah dibersihkan dengan air. Setelah dibersihkan dengan air, gunakan tanah atau debu untuk membersihkan najis yang berat. Supaya teman-teman lebih memahami pembelajaran hari ini, jangan lupa dibaca buku fikihnya ya, pelajaran 3 tentang tata cara mensucikan najis. This is the end of our class. Thank you for your spirit and attention. Let's end our class with hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time. Keep happy and stay safe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.